Assalamualaikum Sobat Literasi Project. Dalam video kali ini kita akan membagikan cara mempercepat video pelatihan di prakerja ya. Baik itu kalian mengambil pelatihan di karirmu atau skill akademi. Nah ini banyak sekali cara-cara ya yang bisa kalian lakukan untuk mempercepat ya ini. Tapi saya akan memberikan tutorialnya, caranya yang sangat mudah, simple, mudah dipahami, dan kalian mampu nanti bisa menjalankannya dengan baik ya. Baik, langsung saja kita buka Google, kita cari namanya video speed controller ya. Nah seperti ini aplikasinya, langsung saja kita klik tambahkan sebelah kanan, add extension. Baik, sudah, ini sudah terinstall secara otomatis. Lalu klik ya yang di pojok kanan atas, di sana klik smartkan ya. Oke, jadi ada video controlnya, ada logonya di bagian atas. Setelah itu kalian buka pelatihan di Skill Academy, kita akan mencoba mempercepatnya ya. Di sini kita percepat video pelatihannya ya, kita klik. Nah di sini ada tanda 1.1 ya, ada tanda 1 di pojok kiri atas. Kita coba percepat videonya, langsung saja klik yang angka 1.00 di pojok atas. Kelihatannya agak kompleks nah, ya, ini. Tapi tenang, simpel sekali kok bikinnya. Kita jadi, percepat kita akan dengan klik tambah ya. Terbaru dari Microsoft Word. Nah, semakin besar angkanya di sini. Sebelumnya saya maka akan cepat ya waktunya. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk menghemat waktu kalian dalam melaksanakan mempercepat ya waktu pengerjaan atau menonton video di pelatihan prakerja ya, supaya lebih cepat kalian membeli atau melaksanakan pelatihan selanjutnya. Nah itu saja, kalian tinggal klik icon plus dan min. Untuk plus itu berarti untuk menambah, mempercepat, dan min untuk memperlambat. Seperti ini. Oke, sangat mudah, sangat simpel. Nah, ini bisa kalian praktekkan dengan menggunakan handphone ataupun PC ya. Nah, sekali lagi ini dia aplikasinya. Video Speed Controller ya. Controller. Ah, bukan yang ini ya. Cari yang merah tadi ya, video speed controllernya, supaya kalian menghemat waktu juga kan, terus lagi bisa pelatihan berikutnya. Nah seperti ini, ingat yang merah aplikasinya. Nah baik, mungkin tutorialnya hari ini itu dulu ya. Sangat mudah, sangat bisa kita praktekkan. Terima kasih.